kami sifatnya mendampingi, kami memberikan edukasi kepada rumah sakit supaya mereka mau mulai mengolah limbahnya dengan cara yang baru, yaitu sebagian didaur ulang. Jadi sekarang sudah banyak cara-cara mengolah limbah, salah satunya juga masuklah kategori mendaur ulang. Dan ini yang sedang kami dorong ya. Kami selalu hadir juga di tengah-tengah rumah sakit seperti acara Munas ini. Kami adalah partner mereka. Kami sekarang juga membantu mereka untuk mensosialisasikan. Besok saya jadi narasumber ya, jam 3 sore di hari kedua. Saya besok akan jadi narasumber dan saya akan mensosialisasikan ke rumah sakit yang belum melakukan, kepada semua rumah sakit terutama yang belum melakukan pengolahan daur ulang ini. Jadi mohon teman-teman nanti bisa bantu juga supaya ikut mensosialisasikan lewat media. Seperti itu, nanti saya akan coba buat press release, akan saya kasih sama abang kita, okay, Valen. Nanti bisa diterbitkan besok ya. Intinya yang kali ini saya mohon bantuan dulu karena ini permintaan pribadi, ada anggaran tapi nggak besar. Ya, kita cari hubungan baik, nanti besok-besok kita bisa lanjut terus-terusan karena ini proyek yang gede gitu. Saya akan masuk ke Lombok, ke Kupang dan lain-lain, bikin acara juga. Ya. Jadi ini salah satu pengolahan yang mungkin teman-teman belum tahu, jadi daur ulang. Bahkan kita membayar, botol infus kami berani bayar bahkan sampai 4.000 sampai 5.000 per kilogramnya.